ambil ya. Subak Binok, Krimum Polda Metro Jaya, Kanit pencurian sepeda, baik itu di media sosial yang beredar. Ya. Perlu juga saya tambahkan di sini bahwa pelaku-pelaku ini memang mulai mengincar. Kenapa mengincar sepeda? Karena memang kita ketahui sepeda ini jadi satu olahraga yang memang dijadikan ramai oleh masyarakat dalam hal ini. Kemudian yang cukup juga harganya cukup tinggi sekarang ini dengan ramainya para peminat-peminat sepeda, sehingga mengakibatkan harga yang memang agak melambung tinggi. Malam-malam mengambil, kemudian menggoda langsung dengan mudah dibawa lari oleh mereka-mereka semuanya. Ya. Empat laporan polisi yang kami terima dari empat korban pelapor sejak Oktober yang lalu sampai dengan November, ya. Akhir Oktober sama November, ada empat yang rata-rata di daerah Tangerang sana, Tangerang Banten, dan juga ada di Jakarta Utara, melaporkan ke Polda Metro Jaya kehilangan sepeda. Dari tujuh pelaku yang diamankan, ada sebenarnya satu lagi, ini yang masih DPO, dengan perannya masing-masing. Ya, mereka sama seperti pencurian kendaraan bermotor roda dua. Mereka rata-rata mengincar, ya, melakukan patroli dulu, melihat ada rumah yang ada sepedanya, kemudian lihat situasi aman, baru mereka bergerak untuk melakukan aksinya. Rata-rata mereka bergerak itu minimal dua orang. Ya, sering viral di media sosial. Terakhir tadi pagi masih ada lagi yang viral. Ini kami masih akan mengecek lagi. Cuma memang laporan polisinya, laporan kepolisian ini yang sangat kurang. Hampir sama fenomenanya begal sepeda. Begal sepeda cukup banyak, tetapi yang melaporkan ke polisi ini sangat-sangat kurang. Ini yang kemudian masih terus kita mendalami, kita mendekati para korban-korban. Ini sekalian juga mensosialisasikan. Hari ini kita mengamankan 34 ya. 34 sepeda ini dari Penadah. Ya, 480. Dari empat laporan polisi setelah kita kembangkan, kita mengamankan 7 orang pelaku. Yang pertama adalah ETB. Inisialnya ETB, ini adalah pelaku pencuri. Dia yang mencuri. Kemudian saudara RH. RH ini juga sama, dia yang mencuri perannya. Kemudian saudara Y. YI ini, YI ya. Ini juga pencuri. Kemudian saudara, ada satu lagi ER, ini DPO, ini yang melakukan pencurian. Kemudian ada saudara T alias I, ini juga perannya adalah mencuri. Jadi empat pelaku pencuri yang sudah kita tangkap. Ada lima sebenarnya, satu masih DPO, kita masih dalam pengejaran, identitasnya sudah kita tahu karena memang kelompoknya mereka juga. Bahwa barang-barangnya atau sepeda ini sudah aman. Modus operandi mereka rata-rata adalah mereka mengintai, lihat ada sepeda di dalam rumah, walaupun dengan pagar yang ada pun mereka masih gampang, karena sepeda itu gampang dilempar di atas pagar. Jadi kalau betul-betul diamankan dengan cara dikunci, apalagi kalau memang sepeda itu cukup mahal harganya, ya, ini tips paling aman untuk para pemilik-pemilik sepeda yang selama ini memang kita ketahui modusnya adalah dia melihat rumah ada sepeda di depan rumah, itu yang kemudian dilakukan pencurian. Dari 30-an lebih dia jual ke daerah Jawa. Jawa mana lagi? Oh, daerah Kebumen, Jawa Tengah. Ya. Kamu jual ke mana? Baru mau. Tanya dia baru mau, Mas. Karena baru ketangkap. Ya. Dia baru ketangkap, jadi baru mau jual. Jadi Jakarta aja kalau jualnya. Nah, itu biasanya seperti itu. Berapa kali? Baru satu kali, Mas, ketika ditangkap dia. Ini mau apa masalah lagi sih? Pertamanya itu belum pas, terus motor.